cara membeli centang biru di Twitter. Oke guys, langsung saja berikut ini tutorialnya. Berbeda dengan Instagram yang masih belum membuka fitur berbayar untuk centang birunya di Indonesia, tapi di negara lain sudah, kalau Twitter ini, centang birunya ini sudah bisa berbayar di Indonesia. Artinya apa? Artinya banyak akun-akun centang biru yang sebelumnya gratisan itu, centang birunya perlahan-lahan hilang. Ada yang media online, ada yang berita, ada yang influencer, dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi untuk tutorial cara membeli centang biru di Twitter. Caranya adalah, pertama-tama silakan buka aplikasi Twitter di HP teman-teman. Kemudian pilih icon profil di kiri atas. Kemudian pilih tulisan Twitter Blue di bawah tulisan profil ini. Nah, di sini ada tulisan harga per 1 tahunnya adalah 1.719.000. Jadi kita bisa bayar per tahun atau bisa juga bulanan. Kalau pilih bulanan silakan klik yang di sampingnya ini. Dan harga untuk per bulannya adalah 165.000. Lantas bagaimana cara melakukan pembayarannya? Silakan pilih mau yang bulanan atau tahunan. Di sini saya pilih yang bulanan aja. Kemudian klik yang harganya ini. Nah, nanti kita akan diminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang tersedia. Silakan pilih mau menggunakan kartu debit atau kredit, atau menggunakan kartu XL atau Axis, atau Shopee Pay, Dana, Doku, GoPay, kode Google Play, atau pakai saldo Google Play. Silakan dipilih. Nah, jika sudah dipilih metode pembayarannya, kemudian dilakukan pembayaran, maka nanti teman-teman akan mendapatkan centang biru di akun Twitter teman-teman. Oke, jadi semudah itu. Cukup pilih menu, kemudian Twitter Blue, kemudian pilih pembayarannya mau bulanan atau tahunan. Keunggulan dari Twitter Blue ini, alias Twitter verifikasi berbayar ini, peringkat akan prioritas di dalam pencarian dan percakapan. Kemudian bisa melihat tweet sekitar 2 kali lipat lebih banyak di antara iklan di timeline. Kemudian bisa menambahkan teks tebal dan miring di tweet dan memposting video lebih panjang dan video berkualitas 1080p. Semua fitur Blue yang sudah ada termasuk edit tweet, folder, marker, dan akses lebih awal ke berbagai fitur baru. Nah, jadi itu keunggulannya guys. Kemudian ada juga edit tweet bisa hingga 5 kali dalam 30 menit dan foto profil NFT juga bisa. Serta tweet lebih panjang hingga 10.000 karakter. Oke guys, jadi itulah dia tutorial cara membeli centang biru di Twitter. Semoga bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Onlinepedia TV. Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita.